Ya, itu. Kalau kemudian, dia dia nak itu. Kalau dia nak dia ada masjid, dia dah tak. Kerana masjid adalah rumah Allah yang baik Allah dan tempat yang paling dicintainya. Ada masjid ini tempat yang paling dicintai Allah. Masjid. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Al-masjidu baitu kulli taqiyyin." Masjid adalah rumah setiap orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa ni dia punya stop center dia masjid. Kan? Kalau dia mamak tu, itu lain macam mana. Kan? Jadi masjid ni mana etikah duduk-duduk pengajian kan, nak meeting apa, kan semua okey. Majlis kunci majlis pukul 9 selamat malam. Dan pukul 9 tutuplah kunci majlis. Jadi payahlah dia saja. Ini mana orang buka kereta apa juga problem kita boleh di majlis ni. Ada orang bawa yang nak mari tinggal majlis, yang nak mari duduk bangun pukul 3 pagi 4 pagi jadi bebas. Jika ra'aitum ar-rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman. Rawahu Ahmad. Apabila kamu melihat seorang yang sering berada di masjid, maka jadilah kamu saksi keimanannya. Bila nampak orang itu sering berada di masjid, maka jadilah kamu saksi keimanannya. Hadis riwayat Ahmad. Allah Ta'ala berfirman, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Yang hanya memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Orang yang memakmurkan, orang yang mengimarahkan masjid-masjid Allah, siapa? Adalah orang yang beriman kepada Allah dan orang yang beriman kepada hari ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilalih yawm la dhilla illa dhilluh al-imam al-alim wa shabun nasha'a fi 'ibadati rabbih wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid wa rajulan tahabba fi Allah اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل طلبت امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عنا رواه الترمذي. Tujuh golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat. Ini tujuh golongan. Hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Ada hari yang tidak ada naungan dan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan pemimpin yang adil. Yang kedua, pemuda yang mengabdikan diri kepada Tuhannya. Maknanya pemuda yang di masa mudanya dia mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang hatinya selalu berkaitan dengan masjid, teringat masjid. Yang hatinya selalu teringatkan masjid. Kalau tak mau masjid dia tarik, macam ini orang duduk kedai mamak tu dia tak kita dia tarik, duduk pun tak pernah. Tak minum tak apa. Tengok mamak pun okey lah. Kalau tak tengok mamak itu tak boleh duduk. Jadi libang libu. Dia nak kopah-kopah panas. Duduk di kedai mamak, hilang. Panas hilang, semua hilang. Itu betul. Tapi kalau pergi masjid,
Assalamualaikum warahmatullahi. Salam tamu. Salam kedua cak cik ikutlah. Okey, salam tamu ya. Tak ada nak salam yang kedua. Cak cik ikut dah. Maka kata nak astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Ilahillah. Walhamdulillah. Qayyum. Fatubu ilaih. Tak ada. Tak ada nak nyanyi. Hatinya selalu berkaitan dengan masjid. Bagaimana kita duduk waktu maghrib, kemudian tunggu solat Aisyah, kita raw salat dan kita menunggu. Kemudian kita menunggu solat Aisyah pula, diisikan dengan kuliah pula, terkira kan, pengajian dan sebagainya. Ini mana itu yang tadi. Mana hatinya kan, selalu berkaitan terikat dengan masjid. Maka senang ni. Nak mula bangun masjid ni, dia lebih rela duduk gini, karau-karau pokil ni. Daripada duduk pergi kalau tu tak apa kan, sampai 12 malam pagi, 3 pagi pun dia boleh tahan ni tapi kalau untuk masjid ni, dia caci kerawit pun keluar 3-4 kilometer baik. Kemudian yang keempat, dua orang yang berteman kerana Allah serta berkumpul dan berpisah kerananya ini maknanya dia kata uhibbu uhibbuka fillah. Orang Melayu jarang, tapi orang Arab dia akan kata uhibbuka fillah. I love you for the sake of Allah. Kalau banyak Melayu ni, kalau dia I love you, dia tegil lah pula kan. Dengan menjantan tidak, ni maknanya dia cinta kerana Allah. Maknanya bila cinta kerana Allah ni, mana pun sudahlah hadis Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Kena ada gitu. Ini apa pergi Tehran pun dia kata Syiah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pergi Tehran. Pergi Tehran dia bukan pergi rumah ta'ah ke? Bukan pergi. Ini kan pergi itu maknanya orang kata untuk menyelesaikan masalah ini. Kita bukan kata ahli ke tidak, bukan kata kita cawangan ke lestu cawangan, tak ada jawapan pun. Amak kalau kau jadi kita cawangan harus lima minggu gitu kan, serabu kan. Kita kalau kita non partition, we got no party, we not involved any kind of party, don't talk, just silent, speak good or remain silent, better use shut up, keep your mouth shut, shut. Jangan sibuk-sibuk. Tak payah sibuk-sibuk orang. Kita apa jantan kita? Ingat, you are doctorate. You can do anything you want. You can say anything you want to say. I also can say anything they want to say. Ini yang salah ni. Dia tak faham. Bila tak faham, kita pakarlah satu bidang. Yang bidang lain ni, politik, politik. What's the mean by quality? You are not a politician. You can't say nothing. Stay tuned. Not to say. Not to talk. You know nothing. Ni rakaman ni jangan masuk YouTube lah. Sekarang saya tak ada orang-orang yang rakaman. Kalau keluar boleh tukar lah. No, jawab ni kan. Lepas tu masalah dia. Okey, dia dah boleh sunnah okey. YouTube hari ni boleh tengok. Ada, kalau saya nak cakap, orang kata buka YouTube maknanya tengok siapa yang ditulis, yang dinamakan maknanya penjelasan tentang hadiran Tuan Guru Hayani ke Tehran Maulana Sya'ali. Dia pun sunnah juga. Okey, kita tengok doktorate yang sunnah. Tadi dia kata dia sunnah-sunnah. Tengok apa dia kata, buka dalam bab baimah pun dia ada. Sebab yang geng-geng yang kata sunnah ni, dia kata baik ni sama dengan sumpah. Dia beza sumpah dengan baik ah, ta'liq, ta'liq pun dia tak faham. Jadi ni galakkan cakap nak pandang orang banyak lagi orang boleh pandang. Kalau geng-geng ni pondok pandang geng-geng apa ngaji, orang kata dia tak betul korek, dia pun boleh pandang dia lah. Tapi sepatutnya kita jangan pandang orang. Kita ni maknanya kita saling, kita saudara, kita kasih kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berkasih kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita kalau kita okey, sekarang dia buat sunnah kita. Kita sekarang bagaimana solat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam?
Asallu kama ra'aytumuni usajjida. Sudah nampak dia bakar dalam bagi sunnah, dalam bagi sunnah. Tak payah lebih nak campur dalam body. Dia benar partition, benar partition. Tak ada, ikut. Tak ada ahli mana-mana parti. JAP ke, PPR ke, PAN ke, apa ke. Tak ada parti. Jadi bila kita tak ada parti, kita tak boleh cakap. Sebab apa kita tak terlibat, kita nak involve. Jadi bila kita tak involve, kita jangan cakap. Ini masalah dia hari ini. Kan? Kita tak terlibat dengan apa, kita tak tahu macam mana orang kita parti, macam mana politik, kita tak tahu. Tapi kalau kata tahu, dia kata dia tahu. Ini masalahnya. Kan? Sebab itu bila kita tak tahu, jangan kita belagang tahu. Kita sebab kepada orang yang ada pengetahuan dalam politik, siasat. Sebab dia tak tahu siasat. Kan? Jadi bila tak tahu siasat, dia tak boleh campur tangan. Kan? Dia cuba cerita buat semayang, buat wudu, kan? Buat hadis wahid. Sudah. Orang tak mahu dia. Kan? Tapi dia nak cerita juga tentang ini, jumpa apa-apa, taklim semua dengan apa semua. Sedangkan bercakap. Kan? Jadi buka yang Maulana Syari ni. Maulana Syari ni pun ada sunnah juga, kan, mengaji Pakistan. Walaupun dia tak ada doktor, tapi dia tak doktorik, tapi dia mau belana, tapi boleh tengok pujak-pujak dia, kan. Boleh tengok pujak dia, kan, nak bandingkan dengan apa yang kita kata hari ini, yang orang Perak ni, kan. Sebab orang Ipoh ni, sebab tu kita nak kena, kan, tak ada sebut nama lagi, kita tahulah, kan. Sebab dia banyak sengih sangat, kan, jadi kita kena. Jadi sebab kita kena faham. Apa bab pun kena faham. Kalau kita tak faham, kan, kita tak faham. Kita tak payah cakap bagi orang mamak saja. Apa untung kita bagi orang mamak? Tak ada faedah. Useless. Sebab itu kita dalam kepakaran kita, dalam profession kita, kita bincang, kita cakap tentang profession kita. Sudah. Tapi kalau kita bukan bagian itu, kita tak terlibat pun dalam politik, kita tak tahu pun politik, bukan mana-mana ahli parti, dalam mana-mana ahli parti, ataupun kita tak pernah jadi ketua ke, tak pernah jadi olimpik ke, apa juga. Tak payah cakap. Buat orang mamak. Sebab apa? Percakapan kita, perkataan kita itu bercakap dengan apa yang dipahami oleh orang lain. Kalau dia dakwa dia sunnah, yang Maulana Syahri pun sunnah juga. Pakistan juga. Kemudian ditahan di ISA 6 tahun, kemudian ditahan lagi di bawah akta komunikasi lagi. Dengan bandingkan dia tu apa tu, kita tak tak ada cakap apa pun. Nak bandingkan Maulana Syahri ni pernah debat, pernah pergi jumpa, bercakap dengan apa? Usamah bin Ladi. Pernah bagi nasihat kepada Usamah bin Ladi. Yang dia pernah bagi nasihat siapa? Itu tadi. Yang dia bercakap kepada saya, dia pernah bagi nasihat kepada siapa? Dia pun di bahagia ke? Tak ada bagi nasihat pun. Ini sebab tu maknanya kalau tak faham, kalau kita bukan bidang kita, kita tak faham. Kemudian lagi-lagi yang dirayu wanita yang berdarjat dan cantik. Lalu dia berkata, sesungguhnya saya takut kepada Allah, Tuhan semesta alam. Ini maknanya, lagi-lagi yang dirayu wanita yang berdarjat dan cantik. Yang dirayu. Lalu dia berkata, sesungguhnya saya takut kepada Allah. Inni akhafullah. Sesungguhnya saya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhan semesta alam. Yang keenam, orang yang bersedekah secara rahsia. Orang yang bersedekah secara rahsia sehingga orang yang ada di kirinya tidak mengetahui sesuatu yang disedekahkan kepada orang yang ada di kanannya. Maknanya, orang yang bersedekah secara rahsia sehingga orang yang ada di kirinya tidak mengetahui sesuatu yang disedekahkan kepada orang yang ada di kanannya. Yang ketujuh, orang yang berzikir kepada Allah di tempat yang sunyi sehingga melenang air matanya. Maknanya air matanya melenang, mengenangkan dosa-dosa maksiat yang dia lakukan. Sebab itulah maknanya kita belajar tasawuf. Bila kita belajar tasawuf, sebab itulah maknanya kita maknanya kita tahu. Kalau tak ada tasawuf ni, apa dia ni? Ini nak pelanggar, nak tunjuk orang riak, sumpah, macam-macam. Tapi hari ini, ini orang yang dia gelar, kata dia alami lapor semua lah kan. Gini-gini, apa dia pun syarikat ke, tapi dia pun tak faham apa itu tasawuf kan. Maknanya itu tasawuf ni, maknanya orang yang hatinya hanya teringatkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah maknanya. Dengan menjalani pada jalan Allah Ta'ala sajalah yang dapat mengubat hati. Kalau kita rasa kasar-kasar, ujuk sumaah dalam diri kita, kita rasa kita hebat, kita
Kita kata kan, banyak kali dia sebut kan, tutup guru bodoh ni kita kata. Walaupun tak ada doktor, walaupun tak ada prof, walaupun tak ada apa Datuk Seri Tan Seri, tapi bagaimana mereka berjaya menjadikan manusia-manusia sebagai manusia, orang menjadikan orang, walaupun maknanya tak ada apa-apa, tapi dia hanya belajar agama, belajar dengan guru-guru dia. Bagaimana dia boleh berjaya mengubah manusia yang jahat? Lebih baik lagi kebolehan. Yang jahat, yang tak ikuti, kaki tina, minum arak, sabung ayam. Lepas tu dia buat pondoknya bukan di kawasan-kawasan etnik, buat dalam hutan. Tapi kita boleh tengok kat bila terjadinya pondok, bila terbenarnya pondok, kita boleh tengok dengan pembangunan ekonominya, kedai-kedai banyak, tumbuhnya pusat-pusat perniagaan. Kemudian ramai orang yang datang belajar daripada luar, orang dalam ni tempatan ni dia macam orang duduk bawah dusun riad lah kan. Bawah riad dia tengok kerja tak lalu nak makan lah. Orang yang tak duduk ni kan, bukan kata biji kan, kulit pun makan kan. Bakar lagi kulit, kulit tu bakar, buat abu. Buat apa? Buat abu tu nak apa? Sebab nak campur dengan air apa, nak buat abu tu untuk nak buat mie. Mie kuning tu pakai abu tu kan, kena pakai. Bukannya pakai yang asid sekarang ni, sebab tu asid jadi tak apa-apa pun sikit pun. Kalau kita nak buat mie kuning tu, acu yang pakai acu tu, kita kaul, kita apa, baca tepung guna abu teriak. Ini secret resipi. Itu baru tak ada angin, tak ada kumur perut. Kita makan angin sebab dia asid banyak dengan bubuk macam-macam hari ni. Ini kan orang Melayu lagi hebat. Orang Melayu ni bukan Vasco da Gama, bukan Alfonso de Albuquerque. Alfonso de Albuquerque mari tu dia tengok, orang Melayu ni dah ada peta lah, pergi sampai ke Eropah, sampai ke Andalus. Sebab tu di dalam sejarah dia panggil zaman apa? Zaman kegelapan. Zaman kegelapan tu memang gelap. Siapa yang gelap? Orang barat gelap. Yang terang adalah orang Islam. Di Andalus tu adalah kota kosmopolitan. Jadi kita belajar sejarah, kita pun boleh gelap. Apa dia gelap, kita kata. Orang Melayu ni dah sampai ke sana. Dah sampai ke sana. Dah sampai ke China. Maknanya kapal orang Melayu ni armada dia. Di mana catatan Ibnu Battuta, aku melihat sebuah kapal di pelabuhan Cina, kapal yang besar milik China. Tapi aku lagi tengok di tengah laut. Kapal ini tak boleh nak mendarat sini, tak boleh nak masuk dek, tak boleh, sebab apa? Kapal yang besar. Aku lihat ada sebuah kapal yang lebih besar lagi daripada kapal China ini. Kapal itu datangnya daripada kepulauan Melayu, Nusantara. Kapal itu datangnya dari Malaka. Ini kita kena faham. Ini kita sendiri pun tak faham sejarah. Lepas itu kita orang Melayu ni senjata dia kerih, lembik, tambah, perahu. Straight of Melaka naik perahu, selamat malam. Kalau tak ada meriam, tak ada senjata api, macam mana nak kawal Straight of Melaka? Bukan Sungai Perak, Sungai Perak pun tak ada kalau pakai kerih. Jadi, ini menunjukkan kehebatan orang Melayu. Orang Melayu macam mana? Orang Melayu yang beragama Islam. Jadi bila orang pakai itu pakai tempolok, dia pun bercuma dah jadi buang terbiak pula apa semua. Itu pakaian rasmi zaman dulu. Kita cuma tinggal waktu apa kahwin je tempolok. Jadi kita bukan berkata kata ini apa apa semua. Maknanya kehebatan. Panglima-panglima pakaian yang hebat. Sebab tu maknanya kita dah sampai satu dunia. Orang Melayu ni sampai dunia, sejarah kita ada di Jepun, ada di belah Amerika. Sebab tu lah mana kita kena kaji, tapi kita tak kaji, jadi kita kena. Jika kau ada dalam masjid tetapi kau tidak beriktikaf, biasakanlah duduk dengan sopan. Duduk dengan sopan, mulakan masjid dan jangan berbicara yang tidak berfaedah. Tak boleh kita cakap benda yang tak ada faedah. Apalagi yang diharamkan. Perkara-perkara yang diharamkan. Bila kau ingin membicarakan urusan dunia, keluarlah dari masjid. Bila kita nak cakap tentang dunia, dunia yang tak membawa kepada akhirat. Bab
sebab dinilai kepada yang tak membawa kepada akhirat, itu nama di dunia. Tapi kalau membawa kepada akhirat, tidak dinamakan dunia. Walaupun nampak macam dunia. Kita bekerja, cari rezeki, makan, mereka nampak macam dunia. Tapi membawa kepada akhirat. Sebab apa? Sebab kita hasil daripada pendapatan kita tu, wang yang kita dapat, kita belanjakan, nafkahkan untuk keluarga, kan? Isteri, anak-anak. Kemudian untuk fi sabilillah, perjuangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Maknanya itu tidak dinamakan dunia. Dunia ini maknanya tak ada sambutan langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu baru dunia. Tapi sekiranya ada sambutan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hati itu ingat-ingatkan kepada Allah, maka tidak dinamakan dunia. Itu nama dia zuhud. Zuhud ni maknanya meninggalkan dunia itu sambutan hati yang tak teringat kepada dunia, walaupun hartanya berbilion-bilion, walaupun dia kolam berat, walaupun dia laksawan, tetap nama zuhud. Kenapa? Kerana hatinya tidak teringatkan kepada dunia. Tapi sekiranya kalau kata ingat kupak, duduk teringat kupak, tak semayang maghrib lagi dah nak masuk isyak, dah 30 tahun, 40 tahun dah, tak semayang maghrib, tak semayang isyak, tak pernah semayang, maka nama dia dunia walaupun merempat. Walaupun merempat. Ini sebab tu maknanya. Jangan kita silap faham. Bila kita cuma nampak orang kaya yang kita, oh dia dunia ni. Ada. Yang kaya punya harta, tapi kalau dia tak teringatkan dengan harta dia, tak lekat lah. Tapi kalau kata hari Jumaat dia pun pakai surah pendek, pohon kunci lepas tu, dia ada basuh kereta. Dia orang Allah, tak sempat dia basuh kereta. Dia tak opok sedih. Itu dunia. Sebab apa? Sebab dia hari Jumaat. Sebab tu sebab Jumaat. Berat juga sampai ada dua orang sinar mengarah. Dia takkan berat ada Korea yang culas Jumaat. Ada khatib yang macam khutbah pertama aja, khutbah kedua pun tak ada. Tak ada bangga kan, makmum kaya lagi tu kan. Kalau kata petik tu sembang, pak pun nyanyi lagu rock pun dia pun tunggu. Tapi tak tahu apa ni. Tak sah tak tahu apa ni. Tak ada petik tu dulu. Kau pun buah yang tak baca apa tu. Bayang main tu. Astagfirullah. Jadi buka tu. Culah dalam. Yang tak tahu apa. Yang tak tahu macam mana nak jadi petik sampai tak boleh buah-buah lah. Baik tu jenis kalau petik yang tak ada pengajian ni, boleh tengok. Dia tak mau ngaji kan. Dia juga punak kan ni. Tahu dia, ibu tak main ni pun ada. Dia tahu lah ni, besok boleh mari? Boleh kan. Kita pun mari tengok dia buka selai dindor kan. Selai dindor pun buka. Dia tunggu, tak ada orang datang. Tunggu sampai asal. Macam apa, mesti tak ada umur pun. Mereka rimat pun dia kata tak tahu. Tiga kali kita pun tak pergi lah kan. Sebab dia tak mau. Tak mau bagi orang pandai. Bila pandai jangan susah. Jawatan terlepas. Orang pun kata kita nak macam mana. Kita nak sini, kita nak ada pengajian, kita nak ada guru, kita nak sini, kita nak ni bayar. Ini masalah. Sedangkan kita ni sebagai yang ada autoriti, chairman ke pengurusi ke apa juga, dia bukan kita yang berkait rapat dengan maknanya Korea ni. Imam yang kata kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun 'an ra'iyati. Setiap kamu ketua pemimpin, dan setiap pemimpin ketuanya akan dipertanggungjawabkan di atas kepimpinannya. Jadi orang yang bertanggungjawab ni, dia kena mengimarahkan masjid. Kena tengok kan anak Korea ni, ada yang tak semayang ke, yang tak tahu semayang ke, yang macam mana. Dia kena cula tu satu-satu-satu rumah-rumah ni. Kena cula. Boleh kita buat? Memang buat. Satu suruh jadi. Tak ada satu suruh. Bukan. Amanah ni bukan. Kalau cakap mari tua pun tak ada sebab. Lembu pakai skirt pun boleh jadi kongsi. Tapi cerita dia maknanya apa juga kena ada. Jadi maknanya semua. Sebab tu
hari Jumaat ada 372 orang catat. Ambil nama yang hadir ke tak hadir. Tak hadir dia kena denda. Denda tu tak jalan dia, tapi dah ambil nama lah. Baru dia tahu kan. Ni dah bila ada anak nak kahwin kan, baru mari kan. Tapi kalau dia jadi gila, dia tak boleh nak lari lah. Sebab tak imam tu tu naik. Tak imam wani dah kata, tak mari majlis, mu tak mari, mu siap lah. Nak mu tak nikah lah. Dan dia pegang tu kan, dia tanya sebelum berangkat tu, ada yang sejam, ada yang sejam kan. Berpeluk gitu. Dia tu bab tu hanya dia orang jatuh sikit. Dia tengok orang ni kan, dah yang lagi-lagi. Malam hari je. Malam hari. Nak kena kira pula, dah cukup 40 orang tu. Kalau hujan sikit, tak lagi lah. Sebab tu maknanya dia tak ada rasa tanggungjawab. Sedangkan orang Jumaat tu, kewajipan, orang Mu'ain. Bukan sunat. Ini nak kena ada kefahaman yang mendalam. Ini tak sunat maknanya kena, kena tahu. Mari menjik ke tak mari menjik ke. Itu tugas. Maknanya ada lagi semua ni, AJK pun semua kan. Lepas tu kita ada komuniti. Ada komuniti. Dan semua itu maknanya bertemu. Tetapi kau tidak beritikaf, biasa kalau duduk dengan sopan, muliakan masjid dan jangan berbicara yang tidak berfaedah. Jangan kita cakap perkara yang tidak ada faedah. Tapi hari ini, kalau kita ribu ni masih, orang kata, tapi kalau di KL, otik macam rumah rumah tu tak ada, bukan duduk pun di dalam masjid, ya? Satu, handset, kemudian power bank ke bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua. Tengok hari-hari dia tak nampak lagi.
menunaikan sesuatu selain ibadah di dalam masjid. Kerana tujuan dibangunkan masjid adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di masjid tempat beribadah. Firman Allah Ta'ala fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yunkara fiha ismuh. Sabbihu lahu fiha bil qudud wal asal. رجال لا يلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار يجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. Laki-laki yang bertasbih kepada Allah di dalam masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya pagi dan petang. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula boleh jual beli dari mengingati Allah, mendirikan solat, membayar zakat, mereka takut kepada hari yang di hari itu hati dan benar-benar menjadi goncang. Mereka mengingatkan yang demikian itu supaya Allah memberi balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik dari sesuatu yang telah mereka kerjakan, dan supaya Allah menambah hunianya kepada mereka, dan Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang dikehendakinya tanpa peduli ilmu. Jika hendak yang kau nak masuk masjid, kau hulurkan kaki kanan dan membaca doa bismillah wassalatu ala rasulillah, Allahumma ighfirli dhunubi waftah li abwaab rahmati. Dengan menyebut nama Allah, semoga selawat tetap dilimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, ampunilah dosaku dan bukalah untukku pintu rahmat. Itu pentingnya kita kena belajar usaha. Tahu mana? Kalau tidak ke, kan? Bila pergi Mekah, tak share bahawa Hadha Hajarul Aswa. This is a black stone. Kita pun amin. Dia tunjuk bahawa ini Hajarul Aswa. Jadi sebab kita tak faham bahasa Arab, kita berkata amin. Ingat doa, kita kata Hadha Hajarul Aswad, this is black stone. Kita pun tak faham ini. Jadi apa pun sebab tu dah mana kena belajar bahasa Arab. Allahumma ufirli, ya Allah Tuhan ku, ufirli, ampunkanlah dosa ku. Ufir, fi'il amal. Daripada ghafarah, ghafara makna telah mengampun. Ghafara ni past tense. Yaghfiru present tense. Yaghfir fi'il amal suruh. Yaghfir li, ampunkanlah dosa bagiku. Ampunlah bagiku dhunubi, dosa-dosaku. Dhunub ni plural daripada zambun. Zambani dhunub. Di bahasa Arab ni dia tak lari tu. Kalau bahasa Inggeris, dia tulisan lain, spelling lain, bacaan lain, kan? Panggil daripada Indonesia, dia C-H-I-N-D, dia kata metal chip. Kita tak kerti, ya? Metal chip, metal chip. Oh, punya metal chip. Kan? Sebab chip ni, dia C-H-I-N-D, macam tu, macam mana boleh baca chip? Kan? Chip, boleh lah, sebab C-H-I-N-D, kan? Chip. Kalau C-H-I-N-L-E-R, chip lah, kan? Chip. Jadi macam mana? Ini dia tak ada bangkit. Kan? Tapi bahasa Arab ni maknanya dia bangkit dia tiga. Fathah, kasrah, dhammah. Tak ada bunyi ber. Kan? Ber. Tak ada. Ba. Ro. Dia bangkit buat ber tu. Kan? So kita nak faham kan? Bangkit ni tapi tak boleh baca apa tu kan? Tak boleh baca. Jauhi tak boleh baca. Arab lagi lah kan? Quran dia bunyi ber. Ber. Mana ada ber? Ba. Fatah, ba, fatah, ba, ba, kasrah, bi, ba, dhamma, bu. Tak ada ber, ber panggil mana? Melayu. Tiga yang panggil dalam bahasa Arab ni kan? Melayu. Sebab tu kalau tarmizi, turmizi, tirmizi. Tak ada tarmizi. Dia boleh baca tiga wajah. Imam tarmizi, tarmizi tu boleh baca tiga wajah. Dia nama tarmizi, tirmizi, turmizi. Tak ada tarmizi. Jadi maknanya tak tu ti kan. Jadi kita orang Melayu kan, kita pergi airport dan malam-malam tu kan, kena yang ambil daftar tu
Bolehlah. Jadi anak pun nama tulis lah. Bolehlah. 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 Hantam sajalah. Ini dia yang tinggi. Orang tersebut elok lah. Tapi bila tulisan mari dia, dia tak menyarap. Dia tulis itu. Dah lama dah tulis letak lagi lah. Tapi dia tulis itu. Dia macam-macam. Macam-macam spending ya. Macam-macam kita tengokkan. Ejaan dulu lagi lah kan. Waftah ni dan bukalah ni bagiku. Iftah. Iftah pun fi'il amar juga. Bukakan. Dari fatahah. Kan? Fatahah fi'il madhi. Pasten. Yaftahu present tense fi'il mudhari'. Kan? Fatahah yaftahu iftah. Ni bukakanlah bagiku abwaba. Kan? Berarti dia tersebut pun sebab Ahmad al-bab. Kan? Dia sebut Ahmad. Oh, dia sebut pemasan. Ha, ha. Bukan Ahmad, Ahmad. Ha, jadi Ahmad. Al-Bab. Dia sebut tu kira betul. Ini Islam hari. Kita tengok tu kedai hari-hari. Rupanya Islam Hadari. Hadari jadi hari. H-A-D, H-A-R-I. Sedangkan Hadari, Hadok, bukan dot, dot com, dot my, bok. Huruf tu hafu bok, bok, bedok, bukan dot, 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 ting, dot com, dot my, bukan dot, bok, bok. Bukan walet, walau, bok, walau, walau, walau. Dengan Allah, minasyaitanir rajim, daripada syaitan yang dirajam,
wa junudih, dan tentera-tenteranya, tentera-tentera syaitan. Junud jamak daripada junduk. Kalau kita kata jundullah, kan dia punya singular dia jundun, jundani, junud. Junud ni makna tentera-tentera. Kan? Jadi kita minta berlindung dari Allah daripada syaitan-syaitan, dan juga tentera-tenteranya, tentera-tentera syaitan. Sebab syaitan ni dia banyak tentera-tentera dia. Kan? Jadi sebab tu lah mana kita kena berlindung daripada syaitan-syaitan dan tentera-tenteranya yang seringkali menggoda, mengganggu anak Adam daripada melakukan amal ibadah. Jadi dia banyak-banyak taktik dia. Dia punya taktik, dia punya multi, berbagai teknik untuk mengkufurkan anak Adam. Ataupun kalau dia tak boleh kufurkan anak Adam, dia nak menyesatkan anak Adam bagaimana cara sekalipun. Sebab tu mana tentera-tentera syaitan ni, kalau dia berjaya, dia diberikan pingat makan. Kalau tak berjaya, dia punya dalam dia punya misi fail, dia punya misi misi dia fail, jadi dia akan diikat, campak dalam. Ini yang tak guna, dia tak ada guna ni, tak ada guna ni taruh, campaklah juga. Sebab tu maknanya syaitan ni, dia ada tentera-tentera dia juga, ada general, ada general, ada major, ada captain, ada sergeant, ada corporal, ada private, semua ada. Sebab tu maknanya kalau orang yang ni, dia hantar yang kecil dah. Kalau orang ni hebat, orang yang ilmu, dia hantar yang sosok. Sebab tu bila dia hantar yang sosok, dia berkata, kita ni macam ni. Apa ni? Ni orang lagi. Orang pergi terang pun, dia kata, dia pun dah jadi syiar, dah sesat lah. Sebab apa? Sebab syaitan mari kena dia juga. Sebab ada syaitan. Sebab itulah maknanya manusia ni tak lepas daripada kesalahan. Sebab itu Imam Al-Ghazali kata, kena belajar ilmu tasawuf supaya membersihkan hati, menyucikan hati. Tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa, supaya kita tidak ada dalam rasa diri kita, kita lah hebat, kita lah pandai, kita tak ramai lagi orang pandai. Tapi kita perasan, kita bawa ada only one doctrine. Dia got 100,000% got 100 doctrine. Tu guru cuaca yang hebat tu kapal tu puluhan dia. Masya Allah, lagi hebat. Tapi kita perasan kata kita hebat, sedangkan orang lain lagi hebat. Sebab itulah maknanya, apa juga kita kena ingat bahawa kita ni nak angkat kening ni pun, kening kita ni, kalau kita nak angkat kening ni, kalau Allah Ta'ala tak izin, maka kita tak boleh nak. Kita nak mari kerja, nak langkah kaki kerja, nak start kereta, nak mari start motor, nak mari dengar, nak mari mengaji, nak mari faham, kalau Allah Ta'ala tak izin, maka kita tidak dapat melakukan kecuali dengan izin Allah Subhanahu. Sebab itu kenapa kita nak rasa mongkak, rasa hebat, rasa ego. Sebab itu tuan guru saya, Haji Omar Zuni kata, kalau kita nak bela angin, ego kita lebih baik kita bela buruk. Kalau kita bela buruk, boleh juga belajar buruk ni aja, masuk sekolah buruk, boleh naik buruk tunya. Ataupun boleh jadi Jepun dan jadi berita restoran. Macam-macam boleh masuk kereta, buruk ni dia ajar ya, dia buat macam-macam. Sebab tu mana apa guna kita jaga angin kita, ego kita, yang kita kata kita hebat, kita kuat, kita dan sebagainya, sedangkan ilmu yang diberikan oleh Allah Ta'ala hanya sedikit. Sedikit diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah maknanya dengan ilmu tasawuf, penyucian jiwa, hati, supaya kita jadi bersih hati kita. Kita ingat bahawa kita adalah hamba Allah dan kita tak boleh nak buat apa juga kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak ada apa tu. Kita hanya manusia zahir lemah yang bawa tangki septik, hari-hari bawa tangki najis, hari-hari. Sebab itulah makna kita manusia yang sangat-sangat hina. Sebab itulah makna kita kena selalu minta ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu saja yang dapat kita lakukan. Sebab apa? Kita ni banyak dosa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kulluhum khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap kamu berdosa, setiap kamu bersalah, dan sebaik-baik orang yang bersalah, orang yang berdosa ialah at-tawwabun. Tawwabun atas sirat, tawwabun fa'al. Maknanya banyak-banyak yang kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah maknanya bukan sekali bertaubat, tapi banyak kali. Rasul Nabi Muhammad SAW yang maksum itu pun bertaubat, beristighfar 100 kali sehari, dalam satu riwayat 70 kali. Bayangkan kita yang banyak dosa, yang banyak melakukan kesalahan.
kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih lagi kita kena beristighfar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu Subhanahu wa taala a'lam. Aqulu qawli hadha, astaghfirullah al-'adzim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina yawma futuhal arifin. Allahumma aftah alaina yawma futuhal arifin. Allahumma aftah alaina yawma futuhal arifin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah.